Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami KJP TV Kelakar Jema Pasma. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus saksikan video-video kami selanjutnya. Salam baru, maju KJP. Selagi doa kita pergi ke Arab Saudi, butuh penyabonan. Hari ini kita pergi ke Arab Saudi, tidak terlalu berkepian, butuh penyabonan. Tinggal di nonan, uji di dalam kepadon. Dia ngapain yang berdampak dengan aku? Uji di dalam si hot, kau nih. Kalian nama paro? Nanggung juga, Ustadz. Bawa umat ini banyak kami hon. Mana sawah, mana kebun. Lalu umat izin kami dengan Ustadz. Yang murid aku tadi lalu ngulang. Saya mampu. Jangan berbeda ya. Di lobe. Maju loh. Kan tadi Ustadz, kalian ulang lagi. Assalamualaikum. Nih. Oi, waalaikumsalam. Ini siapa lagi ini? Nanti ke masjid. Kalau masih nak ke masjid. Jadi ini lo wali dia nih, jadi si hot ini. Oh. Mati tiba yo. Kamu mau aku pergi mau? Kamu harus bayar nanti tetap pun. Assalamualaikum. Salam. Kau mak bulu ayam baju bundung ni, nyimpong le, benol. Sedih jo. Sedih apa jo? Saya tak kacau juga mana, biasa be. Semua dendam nyimpong, hingga disan kita ni jo. Terus? Ya keluar lah kabar kan, jemunya lu apa betina itu, alim kan, ngaji terus, di sembahyang saja. Hanya kelakuan dewek ni lo tu apa lu nak? Mana? Dia tu jo amo kan ceribong dia tu. Rupa kan saja apa kak semayang pula kan. Kalau mana? Apa perlu ni aku ni merata ke arah. Jo. Segak jadi tu jo. Kapan perlu ke Mekah ke Mekah kan ce. Itulah baca balik kan ya. Ada perubahan nya. Nah, jadi kan? Itu aku ranya. Kabar tu matang aku dah fikir on oh, nak situ nian kan. Jangan kejadi sesalah dong papa. Mama mendes pacar gue pamit pula dengan nung bapak minta temen. Aku ral itu sebenarnya. Tapi mana? Ribong nih awalnya pun kadesan itu. Ya tahu pula meribang nian. Jangan be, nyampe kata jemu tuh kan, nama maksa-maksa kan. Perlahan tapi pasti be kan. Ayo, ayo. Pamit ku dah. Jadi bapak. Hanyalah kerima aku nih, jauh tinggal ke surang. Jadi tu pula. Ini demi cinta kala. Asal kau kanci senang jo, aku ikut senang pula. Tahu pula hanya. Oh, lihat TV nya. Eh, aku pamit dah. Oh, masih nak balik. Meminta izin kan yang jadi betul. Oh. Lo jo. Oh, ilo ilo amla di situ kala. Oh jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu balik nak teman-teman nak ucap salam? Ngaruh ne kebo. Ngaruh ke dengki.
Oke, ucap salam pada bule, bok, mo. Bule, bukan ide bule, nak. Tapi tumen-tumenan, kabane. Aku umat buah nih, bukan tiga orang aku nih, segala macam telinga. Udah ini kusam tegalau kinaina, kata pucat ke kabar nih, ngapa kabar nih? Dan aku ngusul tak ada tiga, dia ada biar tiga ke aku nih. Lu ada tiga micom dong. Berdedai kusam no, pucat tegalau, lu layan paju bundong kabar nih nak, nak kurang vitamin. Sama kan tak? Bukit ya bak, macam kau lu, bak umat nih. Gimana? Apa kabar celangok nih ngapa? Hah? Bukan ngarep betina. Aku nela berubah, mak ubah. Berubah apa? Ultraman. Berubah tu, ni lo. Nah, jangan nak karo. Terus apa sekarang bejat baik? Aku nah, bak ganteng, bak nak. Halo, bak om. Halo. Nah, itulah aku rencana lah pamit ngari bak ngari rumah. Nak pamit ngapa? Nak ke mana, kak bak? Nah, aku lah pergi ke arah, mak. Ya lah, jauh. Jauh tegak lo. Hanya wajar, anak bujang gini. Ya masih juga jauh negara Arab tuh. Ya anak bujang, berantau. Siapa kamu ngurusin diri? Kita ini badan dan berlaku was kecil lulu ini. Ini kalau aku lagi mati pijir kan? Ya siapa tahu, karena mana balik dari situ kau berubah. Ngurus kabar siapa nak? Bukan umat dari ibadah di Tengajong. Angkara pula. Aku mah ni bab yang ajung, aku merantau. Mangka dia putih juga. Kena hitam galong. Salung ni bapa hitam ni. Itulah kalau berubah tu. Itulah. Ijin kalau pula. Banyak air. Akut benar. Dek, apa? Masuk dalam dah. Masalah. Lu elu mana gitu ni anak bujang tu siko tu lah yang merantau pula. Lu mana tini? Lu mana? Mau tagi kita. Ya Allah jangan ada umur. Kamu ni dia ada umur. Ya Allah lu ni jemput anak bela bujang. Umur aku masih 37. Masih 37 lah tua itu lu. Ay ngapa dia ada umur ni? Makanya minum pil. Pil tu apa nak diminum? Ubat panjang umur. Ubat panjang umur. Ya pil ubat panjang umur. Ada. Kalau kita muat pakai dek sapi. Pakai sapi dok ada dua ya kamu ni dok ada dua anak kita tu nak merantau lo mana ada situ lah situ tu anak bujang ni tu tak benar ni dok yang benar anak kita tu lah oh, cingin kalau ke apa ni yang masa aku kata sayang ni ada bujang tu siapa kamu rusuh mesti di bungu ke apa dok bungu dah biji mengurus di situ tu di Arab tu siapa dia berada kita kawin, dia bisa bantuk, belanja, besara, macam minyak gitu. Hai kamu ni dah sedih dengar pi perasaan ni. Ndong tu ngeki anak tu lo mana kata sayang lah. Udah lah ah. Lo ay, anak bujang kita tu nak ini nian, merantau, mana? Ya, serah kamu, itu nian. Serah lah, mau kau jeng-jeng be anak-anak. Nih, apa aku nak ngecek kodeng lagi. Anak bujang kita tu lo mana, emang lah matang nian gitu nak itu. Kamu teka telah bulat, takut baik kah didukung. Yalah yang penting dia tu sukses. Dia pacak maju, dia pacak berubah yang terbaik. Aku kan dukung be. Yang situ lah gimana? Kecil. Oleh tiga kurang lagi ya punya. Tinggal merantau ke Arab tu lah lagi. Manggung tinggi itu kalau. Itulah jalan satu-satu. Buka empuk di ajungnya di dia, buka merantau. Nak. Apa kamu? Niat kau buat nak ke pergi ke Arab tu nak? Nggak niat, mau. Apa alasan kau buat nak? Nggak siapa kau buat di situ? Ya, dia biar, mak. Hanya aku lo, lah memperbaiki diri aku baik, mak. Lah bulan nak situ ni Andi dek nak damping lagi. Jauh ige ke Arab tena. Oh, ke Korea, mana ni? Ide. Kalau ke Arab ni on aku. Arab. Tak ke jauh. Ke jauh. Nak kan duit ide kan sih. Dide kok. Ide. Serah ke bawah. Tak ke bawah bini. Ajong ide. Pukul bang rumah pun di dengar jong pun ngajong pukul aku masih keberangkat aku. Bang rumah tu bukan di dengar jong nah, tapi ama emang niat ke bandar pergi ke Arab.
saran Uma, jaga diri ilo, kesehatan jaga. Oh pasti itu mak. Tunggu pacak balik ke wajah kurus lagi, gendut ke dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jo. Nah ini bujang. Eh ngobrol lah kamu, kami saat ini ya. Oh nama kau nasi lapang. Pala, pala aku panggil. Panggil jo. Masuk. Aku lumana-lumana gue berangkot aku. Aku pula, kata kau pala bulatnya putusan kau berangkat-berangkot. Ya tak pula, aku cuma tua lah, gak jauh kan. Oh. Itulah, dalam satu-satu kenapa kata ini tuh. Balik, meminta dia buat itu. Galak kan? Galak kan? Tak aku nyusul pula kalau yang menginap kau pak, ada perubahan. Yang ini aku tunggu aku balik lu, be. Jadi? Amalah aku lah ada perubahan ke, turuk aku, giring aku. Jadi yang itu percaya. Hanyalah nak pergi nan kau dah. Pergi. Jadi kurung. Pergi. Doa Allah, Allah kesian aku hanya nunggu dusun surong. Ya masih kembali aku hanya. Kamu juga minimal harap tu jauh. Ya. Kamu balik lagi kalau dia tahu. Karob. Oh bolehnya. Minimal itu betul tahun kan mau kau baca balik. Bila berangkat? Kamu di itu pagi ya kau berangkat. Malam ni tenang aku dah ke mana? Nyari pula kan. Ya, aku kembali amni tu baca. Ayo. Oh. Hati-hati, Jok. Awal, Jok. Dek. Tentu tenang. Dari mana, Dek? Dari masjid. Nyelau ke ini, Jok. Oh, nyelau. Jangan, Bu, Jok. Ya, itulah picing, kabar, kan? Mm-hmm. Saya kalau merantau ke Arab, tuh. Kenapa ke diri ini loh? Wajar gak pak? Kenapa? Hah? Ya, kenapa? Nek Jok, alas lama tuh melaju Jok. Loh Jok, kemarin dong bapak gak bawa aku naik ke lawak, aku tuh lama tak ikut ke raya. Jok, laju Jok. Belaga benaga desa sebenarnya Jok. Jok. Jangan nama kau mati, Jok. Mana Lydia belum balik-balik ni? Hari lepas tolong. Kalau banyak gawe Mas Jeto namanya ngajol. Susah lah aku naik le, ngulang lagi lo. Pai ni. Kau balik dia ke le. Awak sih dia susah pagi kamu dulu tu ke. Oi. Nanya kau rasa mana ngetong tarong. Dah buka tengok tadi. Hai, ni cek belakang. Wah, balik satu gue. Kenapa bapak kamu ngakui sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, kau boleh balik ni. Aku balik dah, Yuli. Oh, hati-hati ya, oh. Hati-hati ya. Aku tadi banyak jeneng ngaji, Pak. Lepetong, waktu ini si Honeon. Ayu grimis pulih ni. Aku tadi duduk dari situ senempor. Hujan juga tadi. Itu pulih, namanya marah kamu. Aku ni suam, menang kau. Kayak jeneng nyusul, ngendat ada. Jijik tu lah. Pulih pun, balas terus. Dia masuk lah kan ni? Tio. Makan. Makanlah anak. Nak. Tahun depan be. Jangan tahun ini nak. Ya, bukan pernah tahun ni awan mon. Baik apa tinggal kau makan kau baik. Cuman si kau ni lah anak kan. Tak, Jo. Malam musim lama akan cuma tak duit. Perantau ujung tahun ini ke mana? Oh, mana umat? Umat ngebaknya dan pisah pula, nak. Cuma cukup untuk ukus kamu, baik. Gila, yang penting aku nyampai karam. Mak, kamu balik ke? Ya, bercakap pula ke situ, mak. Mak. Masa kau balik ke gendut ke, mak? Jadi, mak. Teman mak, kawan aku situ kelama di Arab. Banyak rumah. Hanya malah nyampai situ ke, jangan. Dia tinggal ngaku ke, mak. Oh, jangan lupa kau pribadi ini. Selalu nukur nabak, aku boleh nukur nabak di sini. Oh, mak. Mbak. Lo kanjir, Jok. Kina-kina ini, di aman. Yang kanjir itu lah, penjaga sini. Oh. Nining. Aku kalau jaga. Oh.
Noi, ujian aku sampai mak, pak. Beginian kata Jo. Beginian. Kalau jangan Jo. Beginian aku Jo. Jo, jangan nyon Jo. Yo, jangan Jo. Yo, Jo, jangan Jo. Jim, Jo, tidak ada pasti kembali aku. Jo, jangan nyon Jo. Lain kali, tunggu aku balik, kita tunggu lagi. Ya tahu pula Jo. Tidak. Jo, jangan nian, Jo tinggal ke aku, Jo. Ya, di bawah ya sembali aku. Ini ujik tu. Jo, Jo. Jo, Wak, pingsan aku ni, Wak. No, Wak. Jo, Jo. Jo, Jo. Jo, Jo. Jo, Jo. Jo, Jo. Masih bungo. Anak. Masih bungo. Anak mak ba. Bahasa tu apa itu, nak? Itu. Bahasa Arabnya. Arab. Tidak ngerti kamu aku. Kamu ni ai, kini anak kamu ni kan rantau ke Arab. Jadi dia balik bahasa Arab. Tuku Arabia mah. Bahasa tak boleh tak? Tak arti ye. Arti dia paham mana ada. Apa arti nak? Pakai bahasa sini ben keruan nang bapang diri de keruan. Bapak bangunnya nih. Ngene rek kecek bere rek kecek. Nem pala masuk ke dana pala. Lah payah ka batu nak ala masuk ke dana. Naem, naem. Nem pala. Tapi dia tahu. Bukan noh. Lah, lah. Uji nak lama nak cepat tu balik merantau ke Arab. Ente bajenu. Apa dia? Lah bahasa Arab anak kita tu ni tahu lagi bahasa kita. Oh, bukan gila ke bani? Lo buka kita, lo buka ini. Ya Allah. Ya Allah. Udah ini kan ngerti kita ada mulai istirahat, anak kita pala masuk deh. Kita istirahat. Palam. Naam. Naam. Istirahat apa ya? Yo. Kebilakan si balik, Jo. Anak Nendri. Ya, benar. Pai berapa bulan di Arab lo bahasa? Lo buka Al-Kahfirun. Woi, kau apa nih? Oh ye, ngaku bebe bahasa. Ya, maka dia mau percaya, Jo. Ya, bagi. Kena berarti aku mohon ke mana ni? Ya, itulah dia diam baik. Kenapa? No, dia dengar ubah je dia dulu. Ama aku ibarat cacat bahasa Arab, apa ngertiannya? Baik, jumpa-jumpa rusun ni. Oh. Ya. Maka asa jumpa percaya kan aku balik sahaja Arab gitu. Jadi pembohong gitu ni? Ya, oh. Ya, bagi. Wajar. Merantau kena berubah, kena maka pembohong lagi. Ya. Demi dia galau, ini jauh je. Tahu pula, asal kabar senang lah, Jok. Usulan kancu tu lah, hati tau. Jadi. Cicangkan ngicik lemak kita nongkrong pada kita ngupi, ini, be. Di mana? Woi, dua orang buat kari tu, nah, pada kita madak, Pala, apa? Pala. Apa gawe kita ni? Oh, Jok, ke mana? Woi, tidak, nak hantar ugai ni korang kupi tadi. Ke mana? Jadi gue mau ngantar tu tadi. Oh. Ngupi rencana gue mau kari. Anak Arab ya? Bahasa mana dia ni, Doi? Dia ni bahasa Arab, jom sampai 3 bulan belajar jadi Arab. Keruan ke bahasa apa arti itu? Ya, tak apa. Markus Kanten dia tunjuknya. Tak apa arti tadi? Katanya tadi, mana? Kamu ni setelah anak bujang tua katanya tadi. Memang lu ini dia, pakaian kami sehari-hari. Oh, baju sehari-hari kan? Ya, patuhan lagi. Ganteng, bukan aku hanya tak apa. Ya, kan arti kata dia tadi, kan? Anda tak kabiru, ni? Apa dia dah faham kami? Kamu tu ingus on, katanya, Jok. Ya, ya. Oh, I depart, man. Ya, dia dah keluar, aku. Arti, ya. Kamu tu cengeng, kamu tu. Ya, ngapa? Ya, kabar ngecek ke aku. Awak ngecek ke arti dia tadi. Mau ngecek ke aku pula. Mana nanti, ni? Ku tahe, tahe. Bingung kan? Tidak keluar. Tidak keluar aku. Ayo deh mulai terpercaya. Apalah kita ngupi. Kurang mau kari be. Oh. Daripada melayani grup ini memang ngupi. Gitu. Tidak tinggal aku dah. Ayo apalah. Kamu tunggu ikut dia. 1, 7. Dereng. Tunggu mah lain kali gitu.
Doa di mana cepat ego. Bek. Oh. Ke mana? Oh nak nyuba di sana tu mahir ka. Ngapa? Ngapa? Dina lanang anak. Ya, ya belum di keruan, belum di supo. Oh, kapan bisa tahu kan? Lanang tini kan? Awal lanang tini. Jangan pun. Ya, gemboy. Ah. Dina lanang. Uji ini iek na balik jadi Arab. Woi, au lah balik. Kemagi dia balik. Iya, dia ngabari keruan kami. Woi, lepas cak bahasa Arab anakku. Woi, lalu jadi ustad. Dia bahasa Arab tuh aku di keruan kan tapi lihat bahasa Arab terus tuh mikir kalau aja ngaji lah sedak sembahyang mau berubah dengan pukulan aku tentu anak muda aku tuh lah betul buku pas itu arah Arabia adalah ah baik 3 bulan lah baca bahasa Arab lah anak aku tuh pintar dia ketemu dengan aku bisa gitu ketemu dahulu ayo bertemu aku kelas biru ini jangan temuinnya temui pada ini di masjid di kala aja di masjid lagi ke dalam tuh. Nah, kamu yang langsung kok sarung pula. Ini keruan kami. Nah, ini balik. Ini bawah, kita bisa cukup. Bukan, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membaca huruf-huruf Al-Quran dari Tanwin. Sebelum kita belajar, Pak Ustaz nak tanya. Siapa yang ke masjid tadi salaman ke jemaah tua? Tunjuk tangan. Masih banyak yang gitu ya. Nih, turun ke tangannya. Sebenarnya wajib ngaji tu saliman ke jemaah tua. Mengke mudah nangkap, ngaji lancar dan dapat pahala. Dem tu banyak manfaatnya saliman ke jemaah tua tu. Dinjuk ridho kan. Jadi segala urusan ngaji apa tu lancar gala. Jadi dia banyak fikiran kan. Jemaah tuanya senang pula kan. Karena anak ngaji saliman ke jemaah tua. Nah, baliklah yang di Saleman, Saleman oh, mangga jemputunya senang. Nah, dan tu kita belajar huruf Al-Quran. Ini A, kalau di bawah dibaca I. Kalau ini dibaca U. Nah, ini Ba, kalau di bawah dibaca I. Yang ini dibaca U. Ini Ta, kalau di bawah dibaca I. Kalau ini U. Ini Sya. Sa. Di bawah Si. Ini da.
di bawah dua apa sih? Ini ruh. Ini roh. Ruh. Hari ini kita cukup belajar sampai sini pula, ya kan? Nah, pagi kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ingat pesan Pak Ustaz tadi yo. Ama pergi ngaji itu selalu menjadi mertua, maka ilmu dapat, mertuanya senang, dapat pahala pula. Nah, cuma itulah yang Pak Ustaz banyak sampaikan untuk Ibu Lydia dan Ibu Vera, ditambahkan. Silakan. Ada Pak. Silakan. Siapa yang sayang kepada kedua orang tua, tunjuk tangan. Sayang kan? Kalau terkhusus untuk perempuan, kalau saya naik bapak atau ibunya harus menutup aurat. Aurat perempuan harus pakai jilbab agar tertutup, agar terhindar dari zina mata oleh lelaki. Jadi kalau perempuan harus nutup aurat, oke? Tidak boleh dilepas jilbab, harus belajar dari kecil terus belajar sampai besar. Semoga nanti dapat jadi ustazah, semoga jadi ustaz, kan? Semoga bisa membawa kedua orang tua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup itu yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cuma itulah yang Pak Ustaz baca sampaikan petang ini. Pagi kita ulang lagi karena ada yang persiapan yang harus dipersiapkan untuk pagi. Jadi hari ini tidak tahu lama, cuma belajar inilah. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang. Ayo. Ada di jalan. Hati-hati. Jangan lupa salamannya ini Bapak Ngor. Oh, ingat pesan Ustaz dong. Nah. Yang perempuan jangan lupa pakai hijab. Waalaikumsalam. Hati-hati. Hati-hati. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pintar. Ustaz, kan dibalik dulu, wah. Silakan. Paya kun Arabia. Rani Darti. Ide. Katanya dia ni ribang ini dia. Dia merantau di Arab, balik bahasa Arab ni ribang ini dia ni lah akan demi dia gale. Dia gale dia dekat bang dia ni. Tak baca bahasa Arab dia ni. Bagian masih ada ke ba? Ya tak pun gua nak ya, dia merantau di Arab ni berubah jadi Muslim wak jemu ngaruh on mak baca berubah ni kan demi kabagale ke ni. Indah awak dia jok, mana jok? Latur jok. Ah, sabar jok, jangan kecil hati, santai baik lagi kan. Jangan terburu-buru je. Galak dia terburu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz. Tadi Ustaz liwat tadi ada dengar kamu ngecik kata pun. Cuba pacak diulangi dia ngecik kata pun kamu tadi. Kumpaya kun Arabia. Artinya tak apa? Katanya Pak Ustaz, dia tu ribang yang gini dia kan. Dah lama dia merantau di Arab tu libang gegara dia ribang Lydia ni lah nak berubah dia tu kan. Katanya kan aku bahasa Arab kecol gale tu. Dibi nak nyambung dia ngecek tu. Salah gale. Jadi salah tu Ustaz. Ya salah. Mana ada bahasa Arab dia itu. Arti dia itu. Ya Ustaz dia tidak faham ni kan. Ustaz cuma baca memahami Al-Quran bae. Sama arti dia dia bacanya. Jadi lelik ini ni khabar. Jadi lah kudai yang buang jemu banyak tu. Khabar ni uji lah banyak lah terdengar. Khabar ni pacak bahasa Arab uji kan. Hanya salah gala kau tu ngecek bahasa Arab tu. Lah banyak khabar ni lah buang jemu banyak kau tu. Dosanya besar. Dengar dia. Dengar apa Ustaz?
dia jadilah kudai. Kaba tu balik. Tadi aku bertemu dengan papang kaba, dia ngece kaba ni lihainan bahasa Arab kan. Satu kedengari salah gala. Balik kaba tu ngece jema tua, bawa kaba tu dia tahu jujur lelilo. Dosa mbungi jema tua tu dengar. Apalagi kaba ni lambungi jema banyak main ni. Lambungi jema ini pula. Ini anak murid aku ini. Minta maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Dan kali jangan diulangi ya. Tahu. Tunggu ye.